Salam sejahtera semua, kita jumpa lagi. Hari ini saya akan membawakan kepada anda satu sesi temu bual bersama seorang saudari yang berbesar hati untuk berkongsi kisah hidupnya di mana beliau mempunyai kehidupan yang agak sukar dan mempunyai idea-idea untuk membunuh diri dan beliau telah sebenarnya telah bermula menyakiti diri sendiri sejak umur 17 tahun lagi. Jadi marilah kita sama-sama ikuti sesi temu bual beliau dan selepas berakhir sesi ini, saya akan berjumpa anda dengan beberapa mesej yang boleh kita sama-sama memperolehi daripada sesi ini. Jumpa lagi sejurus selepas sesi temu bual ini. Okey, selamat petang adik. So sebelum kita memulakan sesi temu bual kita hari ini, saya sebenarnya nak melafazkan perasaan berterima kasih kepada adik kerana sanggup berkongsi pengalaman adik kepada kita semua. Jadi kita memulakan hari ini, sesi hari ini dengan adik memberitahu kita semua serba sedikit tentang adik. Umur adik, adik dari mana, sekarang adik buat apa, apa yang adik ingin berkongsi tentang adik, adik boleh berkongsi. Silakan, adik. Okay, umur saya 23 tahun, tahun ni. Saya berasal daripada KL, Kuala Lumpur. Saya masih belajar tapi dah habis, baru je habis. Hari ni saya nak kongsikan tentang diri saya yang menghadapi masalah nak bunuh diri. Okay, dek. Faham. Terima kasih sangat-sangat. Jadi kita boleh bermula dari situlah, dek. Apa yang jadi dan kenapa adik berfikir sebegitu? Okay, dia macam sebab saya ni jenis yang tak suka berkongsi masalah dengan orang. So bila saya dah pendam benda tu dalam lama, saya macam tak tahu nak buat apa dah. So saya rasa macam stres. Memang terlampau stres lah dengan family, pasal diri saya. And then sebab itulah saya boleh terfikir nak bunuh diri tu. Sebenarnya dah banyak kali dah saya dah potong tangan tu. Memang dah pernah buat, tapi nak mengakhirkan hidup tu memang fikir banyak kali lah. So mampu cederakan diri je saya boleh setakat buat tu. Okey. Okey, dek, sangat saya memang memahami keadaan adik ni. Tetapi berapa lama, dek? Selama berapa tahun lebih kurang adik mengalami keinginan dan telah mula potong diri ni dah berapa lama? Masa saya form 5 tahun 2015, saya dah memang start potong tangan. Okey, satu sebab saya stres masuk tengah SPM. Okey, and then memang exam saya punya result memang teruk lah masa tu. And then family ni pun macam memang nak result tu memang nak okay punya, tapi saya tak mampu. So saya stress sangat sampai saya takut nak kecewakan family ni. So saya end up cuba potong tangan. Macam tu. So dia bermula dari tingkatan 5 sampai sekarang adik. Okey, so soalan seterusnya, adik masih membuat sebegitu ke ataupun dah sampai tahap adik boleh kontrol dan macam mana adik pada ketika ni keadaan adik? Dia boleh kontrol, tapi bila dah memang dah terlampau stres tu memang akan fikirlah benda nak potong tangan tu. Memang akan mencari pisau. Tak ada pisau, kalau tak ada pisau memang sanggup beli pisau baru untuk potong tangan. Faham dek, faham dek. Jadi sebenarnya dek, tadi adik-adik cakap memang adik stres pasal family, pasal diri sendiri dalam tu. So perkara-perkara macam mana yang menimbulkan perasaan sebegini untuk adik sejak tu? Okey, satu memang sebab SPM, result adik, lepas tu harapan keluarga tak tercapai, yang tu satu. Tapi selepas tu dek, sampai umur sekarang 23 kan, so sampai sekarang adik masih macam ni, kenapa dek? Perkara-perkara yang macam mana yang menyebabkan adik macam ni? Okay, masa saya sekolah lagi, masa ayah saya masih ada,
Tapi sekarang dia dah meninggal, okey. Saya punya hidup ni rasa terkongkong, okey. So, saya jadi macam ni, dia jadi lagi teruk lah masa saya dengan mak saya. Saya tolong mak saya berniaga kat kedai dia sendiri. Okay, and then bila saya dah lama tolong tu, so saya tak ada kebebasan. So nak kurang kawan saya tak boleh. So rasa macam terkongkong habis lah, macam lock up, senang cerita lah. So nak buat apa semua-semua tak boleh. Nak keluar tak boleh. Kawan nak datang jumpa sekejap pun tak boleh. Nak keluar macam 1 jam, 2 jam, lepas tu balik pun tak boleh. Dia boleh kira lah dalam setahun tu saya keluar dengan kawan-kawan saya pun macam 3-4 kali dia dalam setahun. Okay. Lepas tu bila saya tolong mak saya kat kedai, and then saya rasa mak saya dah bagi tanggungjawab jaga kedai tu kat saya. So saya rasa beban tau. And then bila apa yang tak kena kat kedai tu, dia akan maki lah. Dia akan panggil gemuk, apa semua. Dia memang akan panggil. Dia bukan panggil perlahan tau. Dia nak menjerit. Dia menjerit sampai sampai orang kat luar kedai tu boleh dengar. So saya rasa macam malu tau. Bila saya dah malu tu, saya tak tahulah nak keluar. Nak keluar pergi mana-mana pun saya rasa macam segan. Sebab orang pandang kan. Lepas tu pula, bila dah makin teruk keadaan saya dengan mak saya terpaksa lari. Saya terpaksa lari rumah. So bila saya dekat kedai, masa saya dekat kedai tu, saya cakap kat mak saya nak pergi tandas. Tapi sebenarnya saya dah booking Grab. Saya booking Grab. Saya naik Grab tu, saya pergi rumah nenek saya. Saya menangis dekat rumah nenek saya. Saya cerita apa semua mak saya buat. Ni lepas arwah ayah saya meninggal lah. So saya cerita dekat nenek saya, dekat makcik saya yang duduk dengan nenek saya tu, apa yang berlaku lah rumah tu, apa yang saya lalui semua tu, sampai saya serah nak potong tangan. Okay, lepas tu pula, lepas saya lari rumah tu, saya duduk dengan nenek saya hampir 1 tahun ke 2 tahun lebih macam tu. Saya duduk dengan nenek saya, dengan makcik saya lagi seorang. And then saya nekat pula nak balik dekat mak saya. Nak bagi dia peluang lah untuk dia untuk berubah. Tapi bila saya patah balik, saya pergi balik kat mak saya, keadaan lagi teruk. Dia teruk sampai dia sanggup tuduh saya. Saya hack phone dia. Lepas tu dia tuduh saya, saya tidur dengan boyfriend dia. Lepas tu boyfriend dia pula macam mengiyakan cerita-cerita tu semua. Kata saya goda dia apa semua. And then saya lari rumah balik. Tapi kali ni bukan kat rumah nenek saya. Saya lari dekat rumah makcik saya pula. Okay. So sekarang ni macam mana adik? Adik duduk seorang ke dengan makcik lagi ke macam mana? Tak, saya duduk bilik sewa sekarang ni. Okay. Di Putrajaya. Di Putrajaya lah. Tapi nenek dengan makcik berdekatan lah kalau nak apa-apa pertolongan, mereka berdekatan. Ada je saya punya pakcik dengan makcik yang duduk kat Putrajaya. Nenek saya dekat Ceras. Di sini apa yang saya boleh tengok ialah hubungan adik dengan mak lah. Itu adalah yang benda pertama lah kan, yang membuatkan adik sebegini kan. Sejak lepas tu mak ada boyfriend, lepas tu dah jadi macam ni semua. Jadi sekarang ni adik tak bercakap lah dengan mak. Memang hubungan dengan mak dah jauh lah sekarang. Atau ada? Dah jauh. Cuma tegur tu kadang-kadang lah. Tapi kalau dia macam, kalau dia mesej banyak-banyak tu, saya rasa macam dah stres dah. Saya layan dia, tapi bila dia dah mesej saya banyak-banyak tu, saya cepat rasa stres dengan dia. Sebab saya teringat balik apa yang dia buat dekat saya tu yang buatkan stres. Saya rasa sedih bila ingatkan balik pasal dia. Faham dek. Adik ada adik beradik tak yang lain selain adik? Ada. Saya ada abang 2 orang atas saya. Lepas tu saya ada adik kecil yang darjah 5 tahun ni. Muda lagi lah. So abang-abang macam mana adik? Perhubungan adik dengan abang-abang, diorang tahu tak benda-benda ni atau mereka juga melalui benda yang sama macam adik dengan mak? Diorang, kalau abang pertama saya tu, dia memang tak kisahlah sebab dia
jenis yang memang tak ikut dia punya mood dia tu, tak ikut perasaan dia tu. Ha, so dia anggap macam kalau dia macam ada masalah, dia cuma enjoy je. Ha, sampai masalah tu hilang lah. Tapi abang kedua saya ni, saya tak tahulah sebab saya kurang rapat dengan dia. Okay, adik. Okay. So yang adik bongsu dengan mak lah, dia duduk dengan mak? Tak, adik bongsu yang paling kecil tu duduk dengan abang. Abang pertama and dengan nenek saya dekat Ceras tu. Oh, okay, okay. So dia okay kat situ kan sebab nenek jaga kan? Haa. Okey, dek. Memang sebablah dengan cerita adik kan, sebab selalunya kita nak keluarga kita untuk menyokong kita kan. Tetapi untuk adik, yang itulah yang paling besar kan, yang membuatkan adik pasrah macam ni sampai adik dah macam potong-potong diri adik. Tapi saya nak tanya adik, sepanjang 17 tahun tu bila dia mula sampai sekarang, adik ada tak meluahkan perasaan adik yang secara, sebab adik ada bagi tahu tadi kan, memang adik tak, memang segan nak bagi tahu orang, tapi ada tak adik cuba untuk memberitahu kesusahan adik kepada mungkin nenek ke atau kawan baik ke? Ada tak adik siapa-siapa untuk mendengar luahan adik sampai sekarang ni? Kawan baik ada. Alhamdulillah sampai sekarang dia masih dengar lagi masalah saya. Okay. Cuma itulah, kalau nak cerita selalu tak boleh juga kan. Nanti orang pun rasa macam asyik benda yang sama juga cerita. Asyik family. Kadang-kadang fikir macam nak cerita pun fikir 2-3 kali jugalah nak cerita pasal family ni. So rasa kalau tak nak cerita tu pendam je lah. Sampailah sekarang. Faham dek, faham. So adik, ada tak adik cuba untuk mendapat pertolongan macam profesional lah, mungkin pergi KKM, ada tak adik cuba nak jumpa psikologis ataupun untuk orang dengar kaunseling macam tu, ada adik cuba tak sebelum ni lah, sebelum jumpa? Tak ada. Tak ada, adik tak pernah cubalah, sebab memang adik pendamkan sajalah, pendam, lepas tu kalau tak boleh tahan, adik ambil pisau, adik potong lah, itu yang adik punya. Ya, betul. Yang adik buat lah kan. Okay, dek. Sekarang dek, saya nak tanya dek. Setiap kali adik memotong diri adik, macam mana adik tolong diri sendiri adik? Macam mana adik cuba kontrol lah untuk tak lebih daripada itu? Jadi sebenarnya saya ni nak cederakan diri je lah. Macam bila saya cederakan diri saya ni, saya anggap ni sebagai hukuman untuk saya. Macam denda sebab saya tak mampu nak lalui hidup yang bahagia dengan family, dengan abang-abang, mak semua tu. Bila potong tu, masa potong tu memang tak rasa apa-apa. Bila dah sedar tu, dia boleh rasa kesakitan tu. And then dalam masa yang sama bersyukur sebab tak potong sampai tahap yang memang akan menamatkan hidup saya lah. So potong tu tak ke dalam, cuma banyak cala-cala tu adalah. Faham dek. Memang dalam hidup ni dek, bukan adik seorang lah, memang semua orang termasuk saya. Kadang-kadang bila kita ni manusia kan, so bila kita sedih, lepas tu bukan semua benda yang kita boleh berkongsi walaupun kita ada keluarga yang memang boleh menyokong kita ataupun kawan-kawan baik, tetapi kita ni manusia, kita sendiri, kita unik. So kadang-kadang apa yang kita melalui kita susah nak berkongsi sebab kita rasa orang tak faham, ataupun kalau dia orang faham mungkin ini je yang dia orang boleh bagi tahu kita, tapi apa yang kita mengalami hanya kita yang tahu. So memang saya faham perasaan adik. So memang idea-idea untuk membunuh diri ataupun kalau tak sampai sana kita nak menceraikan diri ni adalah untuk kita sendiri. Kita rasa bila kita buat macam tu, kita boleh rasa okay sikit lah, macam adik cakap tadi kan, macam nak punish diri sendirilah, rasa macam you're no good and you don't have anything. So even at least kita buat macam ni, kita rasa macam okay sikit lah kan. Memang faham. So adik, saya nak tanya adik, apa harapan adik? Okay, memang adik ni satu contoh lah untuk semua orang. Sebab memang adik, kalau saya tengok adik, adik memang memang kuat. Sebab ramai orang memang diorang tak boleh kuat macam ni tau. Kadang-kadang lepas dah sampai tahap tu memang tak boleh tahan. Yang itulah kita tengok kan, mereka bunuh diri atau mereka
mencederakan diri sampai memang dah tahap teruk, tapi adik masih tabah lagi, adik masih kuat lagi. Apa harapan adik untuk semua orang, seperti adik lah, apa harapan adik untuk mereka, dan nasihat adik untuk mereka, apa yang adik boleh bagi tahu semua orang yang menonton temu bual ni adik? Saya, apa yang saya boleh cakap adalah teruskan bersabar. Apa yang berlaku ni mesti ada hikmah dia. Cuma lambat ataupun cepat je benda tu. So apa-apa pun, kalau stres ke apa ke, carilah kawan ke ataupun salah seorang daripada family yang korang boleh percaya. And then dah percaya, ceritalah semua masalah korang dekat dia. So apa-apa pun sabar. Kalau dah stres tahap nak bunuh diri tu, solat, ingat Allah, banyakkan berdoa. Itu je. Thank you, Dek. Thank you. So, adik, saya just nak bagi tahu lah sebab kita sekarang dah connect. So, kita akan, saya akan, I'll be with you lah. Saya dah dah memang plan untuk, you know, like setiap minggu kita boleh jumpa online macam ni, dan kita boleh sama-sama berjuang lah sekali dengan apa yang adik melalui ni. Sebab sebenarnya dalam bila saya buat kerja-kerja mental health ni, bila saya bincang dengan orang, bila saya kerja dengan orang dekat, you know, turun padang lah kan, memang turun padang kerja dengan orang, sebab setiap orang berbeza dek, setiap orang berbeza. Kita tak boleh bagi tahu orang A untuk buat apa yang orang B buat untuk berjuang dengan dia punya perasaan ataupun dengan dia punya keadaan. Memang cara berjuang lain, cara kita jadi kuat lain. So dia akan ambil masa yang berbeza untuk setiap orang. So apa yang penting untuk orang-orang macam adik adalah untuk orang lain mendengar adik, mendengar apa yang adik nak luahkan, apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam, apa perasaan, untuk just luahkan, untuk just dengar sahaja tanpa sebarang, you know, no judgement. So lepas ni saya akan janjilah kita buat macam session every week, kita jumpa. So apa yang adik rasa adik boleh share dan saya boleh tolong adik untuk mengurangkan idea-idea untuk mencederakan diri. So step by step kita boleh sedikit demi sedikit lah, we stand by each other and we can come out of it. But of course it takes time, but you need somebody to listen to you, you know, because all this while untuk adik lah, specific untuk adik, sebab adik tak cuba untuk cakap dengan orang kan. Memang adik tak cuba untuk pergi jumpa professionals. Lepas tu sekitar kawan pun sikit-sikit je lah. Adik jenis tak nak ganggu kawan kan. So adik selalu fikir pasal kebaikan dia orang. So sikit je adik cakap, yang lain adik bukukan. So you need somebody to listen to you in full and then to help you from there. It has to start from scratch. Adik, saya ucapkan terima kasih. So kita akhiri sesi temu bual kita di sini, dan lepas ni kita akan jumpa lah setiap minggu untuk for us to work out this lah. Kita bekerja bersama-sama lah untuk membantu adik. Okay, dek? Alright, boleh doktor. Thank you, dek. Thank you so much. Kita kembali lagi. Sebelum kita mengakhiri sesi temu bual ini, saya ingin memberikan satu message kepada semua orang, dan sekali lagi sangat berterima kasih kepada saudari kita yang sanggup berkongsi pengalaman beliau yang sebenarnya boleh menjadi pedoman untuk kita semua. Dan memang sangat saya sangat terharu kerana saudari kita ni sememangnya tabah menghadapi cabaran beliau, dan sekarang saya pun telah mendapat peluang untuk membantu beliau ke arah yang lebih selamat bersama-sama dengan beliau, sama-sama mengharungi masalah beliau. Jadi mesej yang saya ingin memberitahu semua orang di sini adalah, kita sebagai insan yang hidup di dunia ini, kita semua sebenarnya sedang memperjuangkan satu benda yang sangat sangat-sangat berharga, iaitu hidup kita. Dan memang sangat sukar untuk kita hidup di dunia ini sebagai seorang manusia, kerana setiap hari kita akan bertemu juga dengan cabaran dan dengan masalah-masalah yang kita tidak tahu kan bila masalah atau cabaran akan berjumpa dengan kita. Dan cara kita mengharungi cabaran-cabaran ini berbeza. Kalau insan A mengharungi cabaran beliau dengan cara tertentu, insan B yang mengalami cabaran yang sama akan mengharungi cabaran ini dengan cara yang berbeza. Maka kita harus sentiasa peka
terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap yang seringkali bersama kita. Tidak kira sama ada keluarga kita, kawan-kawan kita atau kawan-kawan di tempat kerja kita atau sesiapa pun. Sebab bila kita boleh membantu mereka hanya dengan mendengar apa yang ingin mereka berkongsi dengan kita, kita boleh membawa satu perubahan, iaitu memberi satu keadaan yang positif untuk mereka mengharungi cabaran mereka, kerana mereka akan memahami yang ada orang untuk mendengar rintihan mereka tanpa sebarang judgement terhadap mereka. Jadi saya berharap sesi temu bual ni membawa message-message yang penting untuk kita semua. Saya harap anda boleh mengingat satu message daripada saya. Kita bukan berseorangan di dunia ini. Kita semua ada hubung kait dan kita semua boleh melawan cabaran dan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Sentiasa ingat anda bukan berseorangan di dunia ini. Sehingga kita berjumpa lagi, jaga diri. Bye-bye.